tidak lain dengan yang lainnya. Saya tidak tanya kapan berdirinya Nasi Uduk ini, kapan? Kalau berdirinya 30 Maret. Maret ini ya? Ya. Itu kontennya gimana kok bisa memilih view-nya di pinggir sawah gitu? Warungnya itu loh. Kok milihnya di pinggir sawah itu gimana? Biar apa gitu? Biar ada pemandangan persawahan. Biar anu ya, biar sunset ya, ya. Matahari terbenam ya. Lah. Oh ya. Apa ya? Untuk orderan di sini mayoritas banyak yang makan di tempat ini atau orderan dari orderan online kayak Gojek, Grab itu? Banyak Gojeknya. Gojeknya banyak. Iya. Nah, kalau yang makan di tempat? Yang makan di tempat ya ada. Ada juga ya. Iya. Terus untuk terobosannya selama Covid ini ada maksudnya ada kayak gimana? Mana terobosan-terobosan dari pihak warungnya sendiri gimana? Saya bikin paket terus saya bikin promo. Oh, biar yang dongkrak penjualannya ya. Iya. Oh ya. Terus kelebihannya Nasi Uduk Marti sendiri dengan yang lain itu apa? Itu rasanya. Rasa ya? Iya, bisa dibandingkan dengan yang lain. Ya, mungkin tambah itu tadi ya, view-nya tadi ya. Iya. Yang dimakan di tempat itu ya. Iya. Oh, ya. Wah, makasih. Ya, Pak. Ya. Ya.